Terima kasih Syahril. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Info sukan tengah hari ini saya mulakan dengan bola sepak Liga Super. Hasrat JDT untuk mengutip tiga mata penuh dan kekal selaku pendahulu Liga tidak kesampaian setelah hanya mampu seri dua sama dengan skuad bimbingan Kedevan di Stadium Sultan Mohamed IV malam tadi. Kehadiran hampir 300 orang penyokong dari negeri selatan tanah air itu di Kota Baharu gagal membantu JDT mempertahankan kelebihan dua gol sebelum seri dua sama dengan Kelantan. Bagaimanapun, pasukan pelawat mengejutkan Kelantan menerusi jaringan pembukaan Juan Martin Lucero pada minit ke-9 sebelum penyerang kelahiran Argentina itu menggandakan jaringan untuk JDT pada minit ke-52. Kedudukan itu tidak bertahan lama apabila bekas pemain kebangsaan Indra Putra Mahyudin merapatkan defisit jaringan selang seminit kemudian sebelum tandukan Wan Zahrul Nizam Wan Zakaria menyelamatkan maruah skuad pamoga Kuputih The Red Warriors dengan gol penyamaan pada minit ke-67. Felda United terus mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri apabila berjaya menumpaskan Selangor 3-1 dalam aksi Liga Super di Stadium Tun Abdul Razak Jengka malam tadi. Pasukan kendalian Irfan Bakti ternyata gah bermain di Padang Tiruan apabila berupaya mencipta tiga gol yang cantik menerusi Muhammad Hadin Azman, Zahran Kerenga dan Francis Fokedo. Gol sagu hati pasukan yang dibimbing oleh anak buah Zainal Abidin Hassan diperolehi menerusi Patrick Ronaldinho. Bagaimanapun, Selangor hampir menjaringkan gol pembukaan hasil sepakan lambung Hafiz Kamal seawal minit ketiga. Namun, penjaga gol Felda United, Farizal Harun, berjaya melayangkan badan untuk menepis cubaan tersebut. Tersentak dengan cubaan tersebut, The Fighters terus menyusun gerakan ke arah gol untuk mencari gol awal. Hasilnya, selang 5 minit kemudian, pemain sayap kiri Hadin yang membuat gerakan solo berjaya merembat deras ke arah gawang dan sepakan itu gagal ditampan kemas oleh penjaga gol Selangor, Nur Azlan Razali. Pasukan tuan rumah terus menggandakan serangan dengan berusaha untuk menambah defisit gol menerusi dominasi bahagian tengah. Pemain import tengah The Fighters, Lutfullah Turaif, hampir berjaya menjaringkan gol pada minit ke-36. Namun, tendangan derasnya tersasar ke kiri gawang lawan. Selangor cuba bangkit untuk menjaringkan gol penyamaan, namun kecekapan Farizal berjaya menyelamatkan cubaan Hafiz serta Argo Pinadan pada minit-minit penghujung separuh masa pertama. Memasuki separuh masa kedua perlawanan, ayam tamatan Felda United, Forkedo sekali lagi mencemaskan pertahanan Selangor dengan merembat kencang hantaran daripada Hadin, namun cubaan itu tersasar jauh daripada gol pelawat. Selepas berusaha untuk mengatur serangan demi serangan, Selangor berjaya memperoleh gol penyamaan menerusi Ronaldinho pada minit ke-70. Gol itu berpunca oleh bola yang tertampan daripada Farizal sebelum Ronaldinho bijak menyambar peluang tersebut untuk menggegar gawang pasukan tuan rumah. Bagaimanapun, kegembiraan Red Giants tidak kekal lama apabila Zahrahan dengan melepaskan tendangan kencang menewaskan Nur Azlan untuk gol kedua Felda United hasil hantaran Fokedo pada minit ke-74. 4 minit kemudian, Fokedo menambah derita Selangor dengan gol ketiga apabila dengan tenang merembat masuk hantaran Kristi Jaya Selan. Bukan saja kemenangan yang saya puji pada pemain saya, tapi malam ini kami telah menunjukkan satu persembahan yang baiklah. Yang mana saya pun tak sangka juga Selangor can last to that end lah, selepas kerana kami 24 jam rehat lebih dulu pada Selangor. Jadi walaupun macam mana pun, tahniah pada pemain saya kerana tiga mata. Setelah 1-0, kita telah ketinggalan 1-0. Pasukan kita telah kembali balik dengan menjaringkan satu gol. Tapi pasukan Felda telah menjaringkan dua gol, di mana ada kesilapan sikit lah di back tengah tadi dalam defense kita. Tapi saya rasa pemain telah bagi terbaik. Walaupun kita mendapat banyak peluang, pemain telah berusaha sungguh-sungguh, di mana kita juga mempunyai banyak peluang seperti Mauro. Kedua-dua kita mendapat peluang di depan gol, kita tidak menyelesaikan peluang itulah. Jadi saya rasa pemain telah bermain sungguh-sungguh, walaupun kami tahu game ini adalah penting untuk mendapat tiga mata, kami tahu. Dan berikut carta Liga Super selepas dua aksi perlawanan malam tadi dan jadual tiga lagi perlawanan yang akan berlangsung malam ini.